Assalamualaikum, selamat siang. Baik, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya akan membahas masalah harta kekayaan dalam perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada perbedaan besar mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada dua macam harta kekayaan dalam perkawinan. Yang pertama adalah harta benda bersama atau harta bersama. Dan yang kedua adalah harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sementara untuk harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami dan istri. Nah, perolehan dari harta bawaan ini bisa melalui hadiah ataupun warisan. Lalu bagaimana penguasaan dan pengurusan terhadap kedua macam harta tersebut, baik itu harta bersama maupun harta bawaan? Nah, rekan-rekan, untuk penguasaan dan pengurusan terhadap harta benda bersama, maka dalam hal ini suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sementara untuk penguasaan dan pengurusan terhadap harta bawaan, maka dalam hal ini masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan di dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Jadi rekan-rekan, hukum perkawinan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas persatuan atau percampuran harta kekayaan atau asas harta kekayaan bersama. Akan tetapi, berdasarkan suatu perjanjian perkawinan yang seringkali disebut dengan perjanjian pranikah, maka suami dan istri dalam hal ini dapat melakukan penyimpangan terhadap asas tersebut. Bubarnya atau berakhirnya persatuan harta kekayaan atau harta bersama. Nah, berakhirnya harta bersama ini disebabkan beberapa alasan atau beberapa sebab. Menurut pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 5 sebab. Yang pertama karena kematian, kemudian yang kedua karena berlangsungnya perkawinan atas izin hakim, yang ketiga karena perceraian, kemudian yang keempat karena perpisahan meja dan tempat tidur, dan sebab yang terakhir atau sebab yang 5 dikarenakan perpisahan harta benda meskipun perkawinan itu masih utuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana akibat setelah bubarnya persatuan terhadap harta bersama tersebut? Maka rekan-rekan, harta bersama tersebut dibagi menjadi 2, antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang tersebut diperolehnya. Apakah barang-barang tersebut diperoleh dari pihak istri ataupun pihak suami, yang mana ketentuannya diatur di dalam pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.